Awak dah tahu kan, Rabi Fai, apa tujuan kita buat peliran ini? Bon. Sebab kita nak nyanyi lagu Jalur Gemilang. Satu, dua, tiga. Mula. Jalur Gemilang di bawah naunganmu. Jalur Gemilang kami semua bersatu perpaduan. Ketaatan amalan mudir rakyat Malaysia. Jalur Gemilang megah kami terasa. Jalur Gemilang kibarkanlah wawasan merah putih, biru kuning. Jalur semangat kami semua. Tak sangka. Sedap juga suara kita kan? Awak tahu tak apa sebenarnya Jalur Gemilang ni? Ini Jalur Gemilang kita punya bendera Malaysia. Kita mesti bangga dengan Jalur Gemilang kita. Sebab kita mesti bangga sebagai rakyat Malaysia. Kita bangga dengan bendera kita kan? Kita habiskan lagu yang hujung tadi kan? Macam mana? Berkibarlah, berkibarlah Jalur Gemilang. Ini kan bila-bila aja kita sampai kat sekolah nanti kita nyanyi kat depan sekolah kan? Tapi kita kena selalu bawa ini. Mesti kena bawa. Mulai hari ini kan kita akan bawa benda ni di mana-mana. Jom kita balik dulu kita nyanyi. Berkibarlah, berkibarlah Jalur Gemilang. Adam. Saya nak tanya awak, apakah bunga kebangsaan kita? Bunga kebangsaan kita? Senang je, bunga raya. Bunga raya. Kalau awak tahu kan, warna dia apa? Warna merah. Barulah saya tahu sekarang. Selalu saya nampak bunga raya ditanam di tepi jalan. Betul tu. Itulah bunga. Rumah nenek saya pun ada tanam bunga raya tau. Ya ke? Kenapa pula bunga raya Sebab bunga raya adalah bunga kebangsaan. Bukan saja bunga raya kan dipilih sebagai bunga kebangsaan iaitu pada 28 Julai 1960 oleh Perdana Menteri masa itu kan, Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Macam tu ke? Bunga raya kan dipilih sebab warnanya merah melambangkan keteguhan politik dan ekonomi serta sifat keberanian menempuh cabaran. Awak memang berilmu lah dah. Apanya, bukannya macam tu. Kalau kita kan nak berilmu, kita mesti rajin-rajin belajar. Rajin-rajin membaca. Betul. Saya nak balik baca buku lah. Bapak macam tu. Jangan lupa teruskan mengibar Jalur Gemilang. Ya, Jalur Gemilang. Saya pun nak balik. Adam. Apa apa yang awak buat tu? Awak tengoklah ni, saya sedang mewarnakan bunga raya. Cantiknya. Bunga kebangsaan kita lah. Kalau macam ni saya pun mau cubalah itu warna bunga raya. Boleh, apa salahnya? Awak boleh warnakan. Tapi saya tak pandai lah. Tak pandai? Tak apa. Nanti belajar lama-lama pandai lah. Kalau tak pandai, awak tanam bunga raya lagi bagus. Adam, nanti kita minta itu bapa kita, ibu bapa kita beli anak pokok, kemudian kita tanam ke sekolah. Bagus. Itu satu cadangan yang baik, idea yang bagus, bernas. Saya suka macam tu. Betul juga. Tengok Adam. Apa yang okey ni? Tengoklah, tak apa lah saja bolehlah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik. Selamat bertemu kembali. Kak Fira harap adik-adik semua sihat dan ceria selalu.
Wah, bukan main semangat lagi Azrin kibarkan Jalur Gemilang, kan? Mestilah. Bukankah Jalur Gemilang ni bendera negara kita, Malaysia? Betul tu. Kita juga kena menghormati bendera kita. Macam mana caranya? Kita tak boleh pijak atau bersepah di atas tanah. Oh, Cikgu Azrin pun ada cakap. Sewaktu kita menyanyikan lagu negaraku, kita perlulah berdiri tegak dan Jalur Gemilang akan dinaikkan. Ya, kita kenalah hormat bendera kita kerana ia adalah lambang negara kita. Sama juga seperti bunga raya, bunga kebangsaan kita. Cikgu Izin pun ada cakap, setiap lambang warna di bendera ada makna yang tersendiri. Apa dia, Azrin? Jalur berwarna merah melambangkan semangat wajah rakyat Malaysia. Jalur putih pula bersih budi pekerti. Biru melambangkan perpaduan kaum di Malaysia. Bulan sabit dan bintang berwarna kuning melambangkan raja sebagai payung negara. Wah, baguslah Azrin ni. Macam itulah jadi rakyat Malaysia. Azrin, bendera Malaysia ni ada berapa jalur? Bendera Malaysia ni ada 14 jalur. Kita akan nampak bendera ni sewaktu hari kemerdekaan. Oh, bunga raya pula macam mana? Bukankah bunga raya juga lambang negara kita? Betul tu. Bunga raya berwarna merah dan ada 5 kelopak membawa prinsip 5 rukun negara. Rakyat Malaysia patut tahu mengenainya. Ya, kita kenalah hormat bendera kita kerana ia adalah lambang negara kita. Begitu juga dengan bunga raya, bunga kebangsaan kita. Sehingga kita berjumpa lagi adik-adik. Jangan lupa untuk mengibarkan Jalur Gemilang pada hari kemerdekaan setiap bulan Ogos. Bye! Bye!